Hai, selamat datang ke channel Zalihu Video Channel. Sekarang kita ada projek yang terkini terbaru, okey. Kita nak upgrade kita punya audio kancil kita. Okey. Selain daripada owner kancil, owner lain pun boleh sebab ini adalah general. Kita ada subwoofer, kita ada box dia. Ini box dia, subwoofer, kita ada power amp dia dan kita ada mid range dan tweeter. So untuk topik kali ni kita nak tunjukkan macam mana kita nak set up kita punya power audio kita. Okey. Itu kita buat custom made. Okey, nanti litar akan diberi di atas. Dan the subwoofer itu adalah bersaiz 12 inci. Power amp tu berkuasa 1600 RMS. Dan speaker mid range tweeter daripada Focal. So macam mana kita nak masukkan subwoofer tu ke dalam box, jom kita lihat sebentar lagi. Okay, kita nak reveal apa ni design box ni. Tentu anda tertanya-tanya box ni design macam mana. Ini adalah spek daripada US punya design. Kita ambil, kita reka. Okay, spek ini adalah volume untuk volume air dia 2.0. Maksudnya jumlah apa ni udara dalam ni adalah sebanyak 2.4. Okay, kita buka, kita reveal macam mana bentuknya. Oh, inilah bentuknya. Okey. Okey, dekat sikit, close up. So ini bentuk dia. Okey, dalam ni ada span. Okey. So saya akan buat konektor baru. Okey, konektor tu dekat bawah sebab kita kena fit benda ni ke dalam kancil. Dia agak besar. Ini adalah dia punya lubang udara. Inilah lubang udara dia. Okay, dia ada dimension dia semua. Okay, kita reveal dia. Kejap lagi kita akan unbox pula subwoofer pula. Okay, ini subwoofer 12 inci. Okay, daripada Acapolypse Dead Bones. Okay, ini adalah model dia. Ini adalah brand dia, Dead Bones. So ini berkuasa 1700 RMS. Okay, dia punya watts dia, the max dia lebih kurang 3400 max. Okay, dia punya power output dia. So kita nak buka ohm dia, boleh custom. Nanti kita akan tunjuk macam mana kita nak custom dia, sama ada 1 ohm ataupun 2 ohm ataupun berapa ohm, 4 ohm. So kita boleh custom. So kita dah ada dia punya ni. Okay, manual dia semua siap. Okay, manual dia ada warranty card dia. Okay, ini sebenarnya dia import daripada US. Okay, tapi ini adalah buatan daripada Rusia. Okay, so ini bentuk dia begini. Okay, kalau kita angkat ni, oh, ia sangat berat. Dia sangat berat. Okay, memerlukan bantuan beberapa orang. Kurangnya 4 orang kena angkat. Sangat berat, macam kertapi tu. Dan anda perlu berhati-hati di jalan raya. Ya, berhati-hati di jalan raya. Okey, dalam dia begini. Dia sangat besar dia punya magnet dia. Ni kalau letak dekat kancil terbabur. Okey, kali ni kita nak set up kita punya subwoofer kita. Okey. Sub ni dia ada dua coil, maksudnya dia ada dua terminal. Okey. Okey, kat sini satu dengan sini satu, positif dan negatif. So kita boleh set apa ni pelbagai impedance untuk subwoofer ni. So kalau kita tengok kita punya amplifier kita nanti,
kita nak set berapa impedance. So untuk projek saya ni, saya nak set impedance sebagai 1 ohm. So maknanya dia more kepada SPL level lah. So dia kuat. Tapi kalau dia dia 1 ohm ni, dia punya base dia tu orang kata tak berapa quality. Okay, tak berapa quality sebab impedance dia lah. Tapi kalau macam katakan 4 ohm ke atas, dia lebih quality. Tapi kita, sebab kita nak hit base tu betul-betul SPL, so biasanya diorang akan configure 1 ohm. So macam mana nak configure 1 ohm? Okay, kita tengok dalam kita punya apa manual ni. Kita boleh ambil parallel untuk satu subwoofer. Okay, coil in parallel. Okay, sambungan dia macam ni. Okay, parallel. And then kalau ini, sebab ini subwoofer untuk 2 ohm untuk setiap coil, so 2 tambah 2 dia akan dapat 1 ohm, oleh kerana dia gunakan formula ini. Okay, ini formula rintangan. So bila dia dah campur-campur-campur, dia akan dapat 1 ohm. Okay, dia akan dapat 1 ohm. So kita akan wirekan apa ni, ini. Okay, saya order khas daripada apa, United States. Okay, United States. Okay, sebab nak cari yang betul-betul quality apa, taraf international. So ini saya ambil daripada High Sky Audio. Okay, so ni dia punya ni. Kita akan buka sekarang. Okay, belum buka lagi. Jadi kita dah buka. So wire dia macam ni. So wire ni adalah size 8 gauge. Okay, AWG. So nampak tebal untuk subwoofer. Okay, sangat tebal. Okay, betul-betul high quality yang wire macam ni. Jom kita akan pasang di sana. Okay, sebelum kita nak ni, kita ukur dulu. Okay, wire agak kita dah bersini, sampai sini. Okay, kita ukur dulu. Then kita boleh potong lah. Okay, kita potong agak-agak sini, kita potong sini. Okay, okay, kita nak sambung konektor untuk coil sebelah sini. Okay, so kita wire untuk ke kita punya speaker box. Okay, and then ini wire untuk kita punya coil yang kedua. So kita ni cocok je, ini positif. Okay, warna merah. Tekan elok-elok and then kita masukkan dia. So yang ni adalah yang untuk negatif.
Okay, so kita dah sambung ke koi nombor 2 sekarang ni. So, sambungkan begini. Okey, agak susah sikit sebab wayarnya agak tebal. Okey, sambungan dia daripada positif. Okey, termina positif yang hijau ni sampai ke positif dan yang negatif, okey, yang hitam ni ke terminal negatif juga. Okey, so dia dataran paralel ataupun dia panggil selari. Okay, ini adalah teori-teori yang kita belajar masa sekolah dulu fizik. So yang ni, dalam ni kita akan sambung ke dalam kita punya box yang menggunakan satu konektor. Okay, gunakan konektor. Okay, ni adalah konektor dia. Ni dia panggil jelama New Trix. Biasanya kalau orang-orang dekat konsert, dia akan ada benda ni dalam dia punya box dia. Kalau kita akan terminate dia kat sini. Okay, kita terminate kat sini. And then daripada wire luar tu, kita akan sambung lagi baki dia. Okay, ni baki dia. Okay, baki dia gunakan connector ni. So kita akan just cucuk. Kalau kita dah tak nak, kita nak alih kita punya box tu, senang cabut. Cabut saja. Okay, dengan menggunakan apa ni, puncher ni. Okey, puncher ni kita nak ketuk dekat sini untuk kita buat nut hole. Macam tu buat semua sekali. Okey, so kita akan drill kita punya apa, speaker subwoofer box ni. Okey, kita drill untuk kita masukkan benda ni. Okey, kita nak masukkan benda ni. So benda ni akan insert ke sini dalam ni. Okey, then untuk kita masukkan skru ni, kita untuk kita mount kita punya subwoofer. So saiz ni adalah saiz 8. Okay, dia punya hole je ni 8. Okay, so yang ni adalah saiz 8 je. Kita akan nampak dia saiz 8. So kalau kita nak drill ni, kita kena cari besar drill ni adalah lebih kurang 10. Okay, dia besar sikit supaya kita boleh masukkan dia punya gigi-gigi buaya ni. So kita dah, okay, kita check betul-betul. Okay, semua nak perlukan nut dia. Okay, sebelum kita nak buat proses drilling pada kita punya papan MDF ni. Okay, so untuk kita drill ni, kita kena guna drill size 10mm ya, 10mm.
semua kita dah buat ni, dan kita boleh masak sekejap lagi. Kita buat yang semua sekali. Okay, kita dah buat lubang. Okay, sini lubang dia. Okay, lubang. So, saya dah letakkan okay, dia punya nut dia. So, kita just tarik, masukkan ni. Okay. Untuk mudah, kita panjangkan dia ini supaya kita boleh senang kita nak ni. Pelak dan dia yang pusing. Okay. Sebab manual, sebab kita tak ada dia punya Allen key drill. Okay, macam tu saja. Okay, dah siap semua. Okay, nampak? Alright, semua dah siap. Okay, so kita akan buat hole untuk sambungan wire keluar. Okay, sebentar tadi kita dah gudi kita punya apa ni, box kita ni, gunakan ni. Okay, hole saw ni. Okay, macam ni bentuk dia. So, bila kita dah gudi, barulah kita boleh masukkan yang ni. Okay, kita masukkan ni, fix ke dalam ni. Okay, tapi sebelum tu, kita kena bateri dululah kita punya connection ni. Kalau kita tengok kat sini, kita cuma ambil apa ni, pin satu, satu positif dan satu negatif. Okay, itu sahaja. Okay, so kita nak bateri dia, solder dia. Okay, macam tu. Dia pusing sikit. Okay, macam tu. Okay. Okay, kita masukkan ni wire ni ke dalam. Sangat-sangat berhati-hati. Okay. Okay. And then, kita ambil skru. Dia dah skrukan. Ini. Itu sahaja. Tada! Okay, dah skru dia. Right. Okay. Right, kita ready untuk mount kita punya subwoofer kita. Okay. Line betul.
gunakan ni untuk demam semua subwoofer kita. Okay, so kita ready nak masukkan skru ni ke sini. Okay, kita masukkan sini and kita pusing LNG sampai habis. Okay, sampai habis ikut star pattern. Okay, okay, kita nak pasang dia punya connector dia ni. Okay, ini adalah jenama Nutrix. Okay, so kita nak pasang, kita tengok dia punya apa diagram dia, kita cari yang speaker nombor 1 punya sebab tadi kita pasang pada nombor 1. Then kita buka dia. Alright, so dia macam ni. So kita kena masukkan wire dulu. Okay, masuk wire dulu di sini. And then kita keluarkan ikut sini. Alright, macam tu. And then belakang ni nampak kita ada dia punya apa ni, connector dia. Just kita masuk and then kita screwkan dia. Yang ni kita tak perlu nak apa bateri. So kita senang kat sini. Okay, alright, jom. Okay, kita jalurkan wire kita macam ni, kecil sikit. Okay, halus untuk kita masukkan dekat kita punya connector ni. So cari kat pada nombor 1. Okay, nombor 1. And then positif dengan negatif. So ini positif, ini negatif. So kita masukkan je kat sini. Okay, kita masukkan yang macam ni. And then kita screwkan dia. Okay, kita screwkan dia. Okay, screwkan dia. Selesai. Buat yang seterusnya ya. Okey, kita dah masukkan dua-dua apa ni wire positif dan negatif ke kita punya apa pin port ni. Okey, so untuk kita masukkan connector ni, okey, kena ikut urutan ini. Ini kabel, okey. Alright. Masukkan yang ni dulu. Macam ni. Okey. Then baru masukkan ini macam ni. Okay, terus okay, terus sampai ke sini. Okay, macam ni. Then masuk macam ni. And then kita ke dalam. Okay. 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 Pusing. Sampai dia habis. Okay. Tutup ketat and tight. Nah, so siap. Dalam ni dia akan tarik dekat dalam tu, nampak? So dia akan cramp kita punya wire dalam tu. So wire kita akan ketat. Okay, ketat ini sangat baik. Kita just masukkan ini ke kita punya box kita dekat sana. Alright. Okay, cara untuk kita masukkan ke dalam soket dia. Okay, yang ni ke dalam soket dia adalah, tengok kat sini ada dia punya groove dia. Okay, kat sini kiri kanan ni nampak ni lebih kurang macam ni. Kita masukkan dia and then tekan, kita pusing sampai dia klik kat sini. So itu dah connected. Sekarang kita nak uji dia punya ohm speaker ni okay atau tidak. So kita letak dekat sini probe kita. Okay,
And then kita test. Okay, kita akan nampak bahawa kita punya speaker kita betul-betul dapat 1 ohm. Tengok. Akan dapat lebih kurang 1 ohm. Okay, tu 1 ohm. So, connection ni berjaya. Okay, berjaya. So, cara nak cabut ini adalah kita tekan, kita tarik, tarik, pusing macam ni. Dan kita tarik. Okay. Gitu. Alright. Okay. Alright, kita nak unbox kita punya power amp kita. Ini adalah power amp untuk subwoofer. Okay, untuk kita drive subwoofer yang kita dah buat tadi. So, jom kita unbox power amp ni. Right. Okay, unbox dia lah. Dah lama sampai, kita cuma tak unbox lah. So, ni daripada USA. Okay, post pun USA. Kita melepasi custom semua dengan baik. Okay. So, dia punya kotak dia amat teliti. Okay. Kita tarik ini. Alright. So, inilah bentuk dalamnya. Oh, unbox. Yeah. Wow. Oh, yeah. Wah, ini dia. Dia punya okay, power amp. Wah. Oh. Apa ini? Wah. Dia siap bagi benda ni daripada US. Gula-gula. Wah. Halal atau haram, kita tak pasti. Okay. Kita tak pasti ini. Dum-dum original pops. Wow. Wow. Oh, hebat. Wow. Alright. Let's go. Kita unbox. So, beli benda ni daripada downforsoundshop.com. Okay. Boleh tengok kat dalam description. So, ini adalah dia punya name card dia. Okay. Tengok. Las Vegas. Okay. Las Vegas. Okay. So, dia ada banyak lagi produk lain dia jual. Okay. This one. Good. Okay. Lihat. Okay. Dead Bones Machedi Power RMS 1600 Watt. Wow. So, product name dia adalah MA-100.1D. Okay. Alright. So, ini. So, kita tengok dalam ni ada apa-apa lagi tak dia hantar. Wow. 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 Masih ada lagi apa-apa. Woo. Apa tu? Woo. Wah. Dia bekalkan stiker. Satu stiker ni. Okay. Power. Bukan power. Down for sound shop. Okay. Stiker. So, dia bagi keychain. Look, keychain dia menarik. Alright. Keychains. Kita ada keychain. Kita ada ni. Gula-gula. Tak boleh, tak tahu nak makan macam mana. Ini boleh makan ke tak. Sebab ini adalah pada US. So, ini dia punya. Okay. 473.55 USD. Okay. Everything. Alright. Okay. So, let's go, we unbox these things. Kita unbox dia. Okay, kita unbox dia. So, tengok ni. Ni dia punya sponsor dia. Semua. Alright, let's go. Okay, let's go. Let's go. Okay. So, kita buka. So, kita akan dapat stiker Machedi. Okay. Ni daripada Dead Bones.
Okey, ini dia punya variety card dia. Okey, variety card dia. Variety card kan already. No, no, no. Dapat ini variety card dia. Kita kena ni lah ni. Alright, okey variety card. So ni dia punya power amp dia. So kita buka keluar. Alright. Okey. Right. So let's go. Okay, let's go. Okay, right. Alright. Okay, let's go, man. Okay. Wow. Oh, this is the punya power amp dia. Wow, so dia kita ada dia punya ni. This is dia punya remote control dia. Okay, look nice. Okay, look nice. Dia ada clipping, dia ada power pun semua. Okay, alright, clipping dia ada semua. And then, okay, connector. Okay, nice, very nice. Alright, alright, right. Okay, ni dia punya remote control. Okay. So dia ni this one is dia punya ni just linky. Ini dia punya cable and this is dia punya power amp dia. So this one is dia punya manual dia, right? Manual, okay. So ini adalah dia punya amplifier class D, okay, right? So kita boleh tengok kat sini. So I think kita boleh buka. Buka dia. So kita buka dia. Then woo, shiny man, shiny. Woo. So dia ada input output, ada gain, subsonic, remote dia. Ini low pass filter. Okay, power and power protect. Alright. And then kita tengok dekat sini. Okay, dia ada dia punya power. Okay, ground power 12 volt. Okay, ini ada punya untuk remote power on dia. So ini ada speaker connection. So ni, alright, nampak good. Okay, everything's good. Alright, nanti kita akan pasang kita punya ke dalam creator. Alright, kancil ya, kancil. Okay, tadi kita dah unbox power amp untuk subwoofer. So kita nak unbox pula kita punya DSP. So apa tugas DSP adalah dia untuk kita dapat filter. Okay, semua fungsi-fungsi kita punya sound. Okay, untuk menentukan yang mana kita nak cut off ke ataupun kita nak pass ke. And then dia juga boleh bagi kita punya sound kita lebih detail. So itu tugas DSP. Dia proses balik kita punya signal sama ada dia nak apa buang ataupun dia nak mengemaskan dia punya fungsi tu. So ini adalah DSP biasa je. Okay, ambil daripada Shopee. So ini dia punya connection dia untuk ke kita punya Android player. Okay, so dia macam ni lah bentuk dia. Okay, macam ni bentuk dia. Okay, macam ni. Okay, kabel dia. So dia dah bagi buat ini kabel USB ni. Okay, dia bagi sekali. So ini dia punya ni, buka dia. Okay, kita keluarkan. So ini DSP ni dia mempunyai 32 band, tak silap. Okay, 32 band. So dia ada ni, dia punya card dia. Okay, macam mana kita nak sambung dia. Bahasa pun bahasa Indonesia. Fitur. Okay, alright. So ni dia punya sambungan eh. So sambungan ni nanti kita akan lebih tengok detail lagi lah masa kita nak pasang dekat kereta. So kita akan buat tuning kat situ. Okay, dia ada buat delay lah pun semua untuk kita punya ni. So, dia ada bagi ini kita punya ni. Dia ada juga remote control. Okay, remote control kat sini. Ini remote control ya. Okay. Okay, and ini adalah nama
Ocean. Ocean. Macam mana nak spell pun tak tahu. Boleh lah, ini model D8400. Okay, ini adalah bentuk dia. Okay, DSP belakang dia. Alright. So ini adalah dia punya ni lah, LED dia punya sambungan connection dia, bracket pada, dan juga remote. Boleh play juga high res punya sound. So kita akan buat review nanti. Okay, kita buat review. Alright, review nanti dan pemasangan lah. Alright. So ini penting untuk bagi kita punya sound kita keadaan baik. Okay. Seterusnya kita ada kabel yang kita dah siap buat seperti ini. Okay. Begini. Okay. So kita buatlah kabel macam yang pernah buat tutorial sebelum ni. Okay, kita ada fuse, satu fuse ini. Ini kita ambillah fuse 250 ampere. Okay, sambung, kita nak sambung kepada bateri nanti untuk kita punya power amp. Okay, so seterusnya kali creator tu tak ada speaker depan, so kita tambah speaker depan untuk bagi dia lebih detail. So ini saya ambil daripada model brand Focal. Okay, SS 165AS. Okay, so dia ada guna dual fiberglass structure. So macam mana bentuknya, kita tengoklah dalam ni. So yang ni nanti kita akan buat bracket baru lah. Saya akan jelaskan dalam dekat kereta nanti. Okay, kita tahu macam mana ni. Ni dia punya, dia punya bentuk dia. Okay, dia ada, dia punya manual dia semua siap. Manual. So ini dia punya, ini adalah dia punya tweeter dia. Okay, kita ada tweeter dia. Dan kita ada dia punya crossover. Okay, crossover ini adalah dia panggil passive lah. So untuk DSP yang tadi tu, dia ada active crossover. Okay, active crossover ni lebih baik daripada passive. So yang sebab, sebab yang passive ni dia akan tarik sikit watt daripada power amp kita. So dia akan kurangkan kita punya power lah. So ini adalah speaker dia. Okay, so ini bentuk dia macam ni. Okay, macam ni. Alright, pasang dia macam ni. Alright, connection dia. Okay, ini adalah 6.5 inci. So kalau kancing memang tak ada ruang lah. So kita nanti kita buat extender dekat kita punya pintu. So itu akan ditunjukkan dalam part yang kedua nanti, dalam untuk video sambungan video ini, untuk dapat notification. Jangan lupa subscribe, okay, like, share, komen. Okay, so ini adalah aksesori yang kita nak tambah ke kita punya kancil kita. Okay, selama ini kita akan buat banyak pembagian. Okay, so kita akan masuk bab audio pula untuk kali ini. Zalihu Video Channel. Sekian, terima kasih.